Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Rico ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Rico The Series. Seru deh! Tahu nggak? Kalau ada banyak ilmuwan muslim yang sudah berkontribusi pada ilmu pengetahuan dunia yang saat ini bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Penasaran kan? Pastinya! Yuk nonton episode ini! Ilmuwan Hebat! Selamat menyaksikan. Kayaknya diginin deh. Sedikit lagi. Kak Wulan mau ngapain sih? Mau bantuin Rico? Enggak ah, nanti tangan kakak kotor. Kalau diliatin terus, Rico jadi gak selesai-selesai nih benerin sepedanya. Kalau gitu, Rico minta tolong Kio aja. Enggak ah, Rico mau benerin sendiri. Insya Allah bisa. Tapi kan jadi lama Rico benerin sepedanya. Ya gak apa-apa Kak Wulan. Kalau Rico benerin sendiri, walau lama, insya Allah jadi bisa dan biasa. Wah, keren adeknya kakak. Memangnya, Rico kalau udah besar mau jadi montir. Montir? Montir itu apa, kak? Montir itu orang yang suka benerin barang, kayak sepeda, mobil, motor. Rico kalau sudah besar mau jadi ilmuwan yang hebat. Menjadi penemu sesuatu yang bisa dipakai semua orang sedunia. Wah, cita-cita Rico hebat ya. Kalau Rico mau jadi ilmuwan yang hebat, memang siapa aja sih ilmuwan dan penemu hebat yang Rico kenal? Kak Wulan pengen tahu. Oke, dengerin ya. Siapa bapak kedokteran modern? Ibnu Sina namanya. Siapa bapak optik modern? Ibnu Al-Haytham. Siapa ahli matematika? Bola dunia, Al-Idrisi namanya.
Akhirnya, sekarang Riko sudah bisa menjadi penemu nih. Wah, kamu menemukan apa, Riko? Iya, Riko jadi penemu apa? Kasih tahu kakak dong. Riko akan menjadi penemu masakan yang enak buatan bunda. Yeay! Ih, kirain Riko nemuin apa. Teman-teman, belajar yang rajin ya, agar bisa pandai dan menjadi ilmuwan yang hebat. Karena dari ilmu yang bermanfaat, insya Allah akan mendapatkan pahala yang terus-menerus. Wassalamualaikum.